Pergi dari rumah komedian Sule, Natalie Holsers mengajak putranya Adzam Andriansyah Sutisna untuk healing. Ibu sambung putri Delina dan Rizky Febian itu mengaku alasan pergi dari rumah Sule karena untuk menenangkan diri. Kini terungkap, Natalie ternyata pergi dari rumah Sule dan pulang ke rumah pribadinya. Bahkan kini, Natalie juga kerap membagikan kegiatannya yang diundang di sejumlah televisi. Istri Sule itu juga membagikan kegiatannya saat healing, menghabiskan waktu bersama putranya, Adzam Ardiansyah Sutisna atau akrab disapa Baby Adzam. Hal ini seperti yang terlihat dalam berbagai vlog terbarunya yang diunggah di kanal YouTube-nya. Natalie mengaku dirinya baru menyelesaikan syuting di program acara Dennis Sumargo. Setelah selesai syuting, istri Sule itu ingin pergi healing atau jalan-jalan ke mall membelikan baby care atau kursi bayi di mobil untuk Baby Adzam. Natalie Holsers membagikan momen healing tersebut dengan memanjakan Baby Adzam. Tak hanya membelikan kursi bayi, Natalie juga sekaligus membelikan outfit Baby Adzam. Mulia dan baju set lengkap dengan sepatu bermerek. Diungkapkan pembeliannya tersebut, istri Sule itu menghabiskan uang hingga jutaan rupiah. Selain itu, Natalie Holsers juga memanjakan adiknya dengan membelikan sandal. Natalie pun mengantar adiknya membeli barang yang diinginkannya. Selesai membelikan adiknya sandal, Natalie berencana untuk makan-makan. Ia mengaku harus bertenaga agar bisa menghadapi kehidupan. Habis itu kita makan, karena butuh banyak tenaga untuk menghadapi kehidupan. Hadapi terus, ungkapnya. Setelah itu, Natalie membelikan Baby Adzam baby care atau kursi bayi yang dijanjikannya. Natalie memperlihatkan gemasnya Baby Adzam yang begitu nyaman dengan kursi barunya tersebut. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari berbagai artis top tanah air.